Halo sobat backpacker, lama nih kita nggak ke Karang ya. Sekarang kita ke Karang barengan Sanji, ada Kang Reka si paling guide-nya kita. Ada Inye yang sekarang nge-hire porter buat naik. Siapa Kang porternya? Waduh, porternya Kang Reka, Kang Inye. Ya. Lebih mahal dari porter Rinjani ternyata. Iya, bukan main. Luar biasa. Ini buat kalian yang kangen Gunung Karang ya. Kita udah lama banget sih gak ke Karang. Terakhir ke Karang sama Sanji kalau gak salah. Aduh, ayo kita explore Gunung Karang lagi. Kira-kira ada yang berubah gak ya teman-teman? Ini dia jalurnya. Kita naik dari base camp, pos pendaftaran ini ya, register pendakian, jam 2 lewat 6 menit. Kita rencana nge-camp di batas hutan apa di hutannya ya, di hutan sih kayaknya. Ya Kang ya, sekarang udah gak boleh di pos-pos yang kebuka itu. Kita lihat aja nanti dah kayak gimana. Sekarang udah bisa naik aja, alhamdulillah ya. Yang nanyain hasil servisan Osprey kayak mana? Nih, masih diuji lagi nih. Setelah direnovasi ya. Kemarin udah dites di Pangrango. Terus ke mana lagi? Lupa sih. Di Asepan juga ya. Udah dicobain. Sama ini yang di Karang, teman-teman. Nanti dah kita bikin video terpisah ya buat ngebahas Osprey karbitan, or Osprey servisan. Ya, hujan. Yo, neduh dulu. Ayo neduh di bawah pohon cengkeh. Set. Sejuk nih. Ya, serat. Ininya sekali nih. Bawa apa? Bawa carry langsung istirahat. Mantap ya. Mantap banget. Hati-hati, Bu. Iya. Ih, mantap bener nih. Wanita tangguh sejati. Itu nasi kacang ya. Kacang buncis. Hati-hati ya Bu, apalah kita pada semangat gak sih hujan-hujanan kayak gini? Semangat. Semangat ya, semangat. Luar biasa, kita nyari shelter dulu teman-teman, mau pakai jas hujan. Agak jauh lah, jauhan dikit. Nanti ketemu ini percabangan teman-teman. Kalau nurutin plang nih, kalian akan langsung ke pos 1, tapi nggak bakal nemuin sumber air. Kalau kita ambil lurus kanan, kita ketemu sumber air. Yuk kita lurus aja ya. Hujan-hujanan, semangat. Mantap. Kita mau refill air juga. Refill air dulu. Nah ini untuk trek Gunung Karang ya. Sejatinya sih jalur perkebunan warga teman-teman. Kalau yang sebelum batas rimba ya. Berupa trek bebatuan. Serta kiri kanannya perkebunan. Kopi, sayur mayur. Udah gitu aja sih. Jalurnya nanjak banget sih. Ini labu siap. Mata air, tapi airnya nggak ada teman-teman. Lagi kering, kemarau. Jadi ya kita lanjut aja deh. Kita beli aja di warung kalau ada. Zong ya. Maaf, Anda belum beruntung. Nah itu sumber air kering. Gak ada, ada rumput-rumput doang.
hujan. Kita nemu shelter, teman-teman. Ngeres dulu. Luar biasa. Ini kayak nge-camp sini aja enak kali ya. Nggak usah repot-repot ya. Luar biasa basahnya. Tepil air. Kreatif ya. Tadi sumber air nggak ada. Langsung dari langit dikasih. Yuk lanjut perjalanan. Aduh, setelah badai berlalu. Aduh, keluar dari Fajar Fatboy. Liburannya di mana, Kang? Di belakang rumah nenek. Di Banten aja. Iya, terlihat. Wow, super view ya. Ini kalau cerah, pokoknya gedung-gedung Jakarta kelihatan. Cakep pokoknya. Berhubung kita dapatnya ya mengejar badai. Ya, lanjut ya. Ini dia jalur sesungguhnya ya. Jalur Gunung Karang. Tuh. Jalurnya para santri ini, teman-teman. Santri enggak? Emangnya sih rata-rata yang di sini tuh para peziarah, teman-teman. Kalau untuk pendaki emang agak jarang, kebanyakan ke Pulau Sari atau ke Asepan. Jalurnya ya, terowongan, teman-teman. Ini jadi inget terowongan Gunung Guntur, San. Guntur, terowongannya inget gak? Pas turun, luar biasa ya. Ngide banget lagi jalan kayak gitu. Astaga. Oh, semangat. Mantap. Karang sih. Perahu sih. Sulit lah. Rinjani sih. Asik. Gede sih. Gede. Serba salah sih. 15.30 pos 2, teman-teman. Kenapa enggak pos 1? Karena kita tadi kan ambil jalur air ya, teman-teman. Jadi enggak ketemu pos 1-nya. Langsung ke pos 2 ini. Kalau diibaratin di gubuk yang kita nedo tadi tuh, pos 1-nya. Kalau via jalur air ya. View-nya wow. Kebon. Alhamdulillah. Pos 2. Pos dulu enggak sih? Aduh tuh. Luar biasa pos 2. Yuk dilanjut. Mumpung cerah, teman-teman, enggak diguyur hujan ya. Waduh, petir tuh baru diomongin. Jangan. Pohon-pohonnya udah pada tua, pada tumbang loh, depan juga. Banyak yang pada tumbang. Di shelter terakhir. Kebanyakan sih nyebutnya pos 3, teman-teman. Pos 2 di bawah. Paling 10 menit juga nyampe. Ah, ini dia. Sampai di sini. Assalamualaikum. Luas ya. Sini aja kali ya. Wow, strawberry. Cakep. Ada bonus nih. Pelangi di bawah. San, melengkung, San. Wah, wow, luar biasa. Inye, bangunin, Nye. Inye. Mau lihat ujung pelangi gak, Nye? Tuh, ujung pelangi tuh. Lihat ujung pelangi. Ujung pelangi. Lebih dekat ya, teman-teman, pelanginya. Tuh, lihat.
Final rock lah kan. Dua lingkar. Wow. Nih versi full frame ya. Ini dia teman-teman, tempat ngecamp kita. Di villa Kadu Engang. Enggak, ini di pos 3 ya. Kalau di pendakian Gunung Karang itu ada ini gubuk. Jadi kita buat ngecampnya di dalam aja. Nih lihat di tenda kita ya. Tenda kita. Nah. Jadi tuh kita pasang innernya aja sini. Ntar satu lagi dibikin sini. Malas banget kan? Malas nyuci. Open time teman-teman. Wuh, lihat. Enggak dami, enggak rame. Iya loh. Tetap ya ada asupannya di ada Open. Ada Bos Sanji yang dari Bone. Tenda kita ya Allah meranak sekali. Apa cerdas ini? Kelewat cerdas kayaknya. Ini, biar enggak ada enggak hujan-hujanan. Nasi aman? Nasi gonjleng ya? Iya. Widih. Ini langsung setnya dari Karang Kobong. Boleh. Gastronomi. Gastronomi. Ayam. Selamat makan dulu, selamat makan. Apa sih menunya? Mie ayam, di sangwan. Karbo-karbo. Nah ini aslinya ya teman-teman, jangan kepincut. Maksudnya soto. Jangan ketipu. Soto, mie. Karbo. Udah, selamat makan. Inye, Sep Inye, udah makan? Dapat sendoknya? Sip. Yuk, mari makan. Selamat pagi sobat backpacker. Hari ini kita mau summit ke puncaknya ya. Setelah ngecamp di villa. Seru banget. Ini cuacanya udah mulai cerah, gak kayak kemarin hujan-hujanan. Mudah-mudahan cerah terus ya. Kita mau prepare mau summit. Jam 7 lewat 4 menit kita summit teman-teman. Dan ini pos terakhir. Stigil. Jalurnya lorong lagi. Lihat. Adem ya.
Lihat. Dapat bonus. Tapi langsung dihajar tanjakan lagi. Luar biasa ini jalurnya. View-nya. Cakep bener. Tanjakan akar. Luar biasa jalurnya nih. Bener-bener ya. Luar biasa. Wala. Wala. Mantap. Ketemu pertigaan nih. Kalau ke puncak udah ada jalur penunjuk arahnya ya. Kalau dulu banyak yang nyasar ke lurusan. Ke arah Sumur Nangka. Dan ini dia bonusnya. Luar biasa. Mau lanjut? Dikit lagi. Jam berapa, Nyek? Wis. Lewat? Kurang. Tadi naik jam 7 lewat 4. Sekarang jam 7 lewat 31. Berarti setengah jam doang kita. Sampai sini. Yang benar ya. Cepet ya. Iya benar. Lanjut. Nih, kalau mau ke puncaknya turun dulu. Ini banyak yang ragu kalau dulu enggak ada pelangnya. Masa ya ke puncak turun gitu kan. Makanya pada ya lurus ke sana yang nyasar. Nah, kalau ini udah enak nih. Puncak-puncak bayangan. Jam 8 lewat 6. Sampai puncak, teman-teman. 1 jam ya. Lihat view-nya. Wah. Keren sekali. Saya ilahi. Yuk, tos dulu yuk. Puncak 1 jam. Luar biasa. Yuk. Nyek, 1 jam, Nyek. Keren loh. Wow. Puncak. Alhamdulillah. Sumur 7. Mantap. Wonderful Indonesia. Cakep. Sumur 7, teman-teman. Ini sumber air. Ada ya ternyata. Wow. Luar biasa. Cerah weh. Satu jam kita istirahat di sini ya. Naik satu jam, misal satu jam. Make a deal banget. Ya, turun yuk. Turun ya. Kita masak-masak di bawah. Makan. Gini. Nih udah puasa nih. Oke. Yuk turnya. Jadi untuk teman-teman yang mau berwisata boleh ke Banten aja. Asik. Wisatanya dataran tinggi di antara wisata religi dan pendakian yang istimewa. Asik. Kontak visit. Ini kita mau nyobain. Lihat. Sumur Nangka, teman-teman, ambil air ya. Kayak apa sih stok air di sana? Mudah-mudahan sih ada airnya. Ini udah berapa kali ke karang tapi belum pernah ke sini. Kita mau nyoba. Tuh jalurnya masih rapet banget. Berasa kayak ujinya. Tapi jalurnya jelas, teman-teman. Ini ceritanya kehabisan air. Turun gak ada air. Memasakan. Soalnya di pos airnya gak ada. Sumbernya kering. Mudah-mudahan di sini ada ya. Jalannya rapet benar.
misi mencari air. Luar biasa. Hah? Kering. Enggak ada. Ah. Ada enggak ya? Coba. Nah ini. Sumur nangka. Ada gayung. Buat ritual kayaknya. Ini sumur air. Oh, lihat. Coba bang, ada cerukan di situ? Ada. Ada air. Itu pakai gayung aja. Oh iya tuh benar. Enggak ada. Air hujan nih. Kalau kesana coba lihat. Jangan-jangan yang dari bawah itu yang kita jalan kesan. Tahu kan? Coba lihat. Ini jalan orang apa jalan? Buntu. Buntu. Lihat, lihat. Oh, oh puncak. Iya. Ini anggap puncak itu ya. Tuh. Atas. Oh, iya, puncak. Ya ilah. Termutar doang. Termutar doang. Ya udah. Kemana lagi? Puncak lagi. Enggak. Yuk, berair. Nih, sumber air sumur nangka kosong banget. Kayak apa nih airnya? Keruh ya? Ini kuning airnya tuh. Oh. Oh iya. Warna kuning-kuning. Ini buat yang mau mandi kayaknya. Ini juga ada. Oh enggak ada. Enggak ada. Cerukan. Gimana? Balik yuk. Lebih dekat kayak ini ya, Pak. Sama. Ini ya. Iya. Next lah cobain lagi nanti. Ya, sedikit kecewaan, nggak dapat air. Naik lagi. Naik lagi. Ini apa sih? Gua. Baliknya effort banget ini. Jam 10 lewat 15 sudah nyampe pos 3 lagi. Saatnya rehat-rehat. Aduh, capek bener ya. Berburu air enggak dapat air. Kita pulang lewat jalur berbeda lagi, teman-teman. Lewat belakang kebon. Kira-kira tembusnya kemana ya? Kalau kita sih feelingnya ke sumber air yang kering kemarin. Mudah-mudahan sih ada air di jalur sini. Soalnya penjual makanan yang di saung tadi, dia ngambil airnya lewat sini. Dia. Nih, pas turun airnya ada. Ini efek hujan kemarin sore kayaknya. Penampungan banyak air. Beling ya? So, langsung coba. Asik. Segar. Ya, yang haus, yang haus. Jam 12.18. Sampai di base camp. Ah, luar biasa. Sekitar 40 menitan ya turun. Kurang lebih. Mantap. Jalur alternatif Sembalun. Sumpah. Oke, thank you. Kang. Luar biasa. Ini. Luar biasa. Sanji. Tuntas sudah pendakian Gunung Karang, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Via Torean. Via Kadu Engang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.